Kinerja organ tubuh kita juga dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Puncak kekebalan tubuh kita berada di usia 20 tahun dan pada usia lebih dari 20 tahun, kekebalan tubuh kita mulai menurun. Sehingga rentan terkena penyakit degeneratif. Ketika jumlah bakteri merugikan di dalam pencernaan kita meningkat, maka hal ini akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan kita. Kondisi ini akan diperparah ketika kita tidak pernah detoks pencernaan kita. Toksin, racun yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari bahan kimia, pengawet makanan, pewarna makanan, pemanis buatan, dan polusi udara yang masuk ke dalam tubuh kita selama puluhan tahun, akan menumpuk di dalam usus dan menjadi kerak menutupi permukaan usus tempat menyerap vitamin dan nutrisi bagi tubuh. Sehingga tubuh kita kekurangan nutrisi yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. V1 adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda V1 dengan produk detox yang lain? Produk V1 ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detox lainnya. Perbedaan V1 dengan produk detox yang lain antara lain, V1 mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. V1 mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berkhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. V1 terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. V1 dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. V1 dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. V1 dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti mah dan asam lambung yang tinggi. V1 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. V1 dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami, atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Aktivitas sehari-hari bikin... Coba simulasikan ketika seseorang ingin membangun bisnis yang memiliki passive income, yaitu dengan cara membangun network, membangun jaringan dengan duplikasi satu bulan satu. Jika konsisten, itu terjadi tabelnya seperti itu. Jadi bulan pertama Anda masih sendiri,
kemudian tutup poin dengan 100 poin, maka penghasilan Anda kurang lebih sekitar Rp10.000. Itu passive income. Ya masih active income, karena itu kan yang tutup poin Anda sendiri ya. Ya. Kemudian abaikan saja angka bulan pertama sampai bulan ke 8 itu abaikan saja. Artinya istilahnya itu bukan tujuan utama Anda, karena mungkin masih kecil ya. Kalau Anda fokusnya di situ, Anda akan segera pindah ke money game itu. Ya, karena money game itu rekrut orang dapat 500 ya. Sama juga sebenarnya di NASA kan juga bisa dengan membeli, menawarkan aksi bos ya. Nah, kalau Anda membaca tabel itu, jadi pada bulan pertama bonus passive income-nya Rp10.000. Bulan kedua dengan mengajak satu orang, ya kurang lebih lah Rp20.000. Dengan masing-masing orang tutup poin 100 poin. Bulan ketiga Rp40.000, bulan keempat sudah 8 orang, semuanya tutup poin, kurang lebih Anda dapat Rp80.000. Bulan kelima dan seterusnya, hingga pada bulan ke-8 itu baru mencapai jutaan rupiah. Nah, kira-kira kalau melihat marketing plan seperti ini kan tidak menarik, ya enggak? Artinya di sini bulan 1 sampai bulan ke-8 ini Anda sedang membangun pondasi Anda untuk membangun sisi passive income Anda. Ya, melewati tahap awal membangun passive income Anda. Oleh karena itu kita bikin bahwa bisnis ini menjadi real dengan cara apa? Anda tetap fokus pada duplikasi 1 bulan 1 member. Ya, takutnya luput, takutnya meleset, ya 1 bulan rekrut 5. Ya, nanti kualitas 1. Bulan berikutnya ada lagi 5. Kualitas 1. Oleh karena itu sambil Anda melakukan duplikasi 1 bulan 1 member, lakukan belajar menjual online maupun belajar menjual secara offline. Nah, dengan target penghasilan retail, target penghasilan retailnya itu adalah Rp10.000.000. Ya, target penjual retailnya Rp10.000.000. Asalkan selama 2 bulan Anda mau mencoba, garansinya bisa. Asal mau mencoba, garansinya bisa. Tapi sebenarnya untuk di online itu, dari beberapa sharing teman-teman itu sebenarnya gampang. Artinya apa? Yang penting Anda punya Facebook, lalu iklankan status Anda, itu tetap berefek. Ya, dengan bayar per hari lebih banyak, ya lebih bagus. Tapi dengan produk khususnya untuk Kristalik, itu semuanya kecil. Artinya bisnis ini layak untuk Anda membayar iklan. Nah, mungkin saat ini saya tidak akan banyak membahas sisi online, karena dalam dunia Anda sehari-hari sudah terbiasa untuk online. Tetapi saya yakin ketika Anda di rumah, datang ke sini, itu Anda melewati banyak kampung, melewati banyak RT, yang mereka belum tentu tahu tentang Kristalik. Ya enggak? Nah, itu adalah pasar Anda. Jadi kalau Anda setiap melihat rumah, di situ ada wanitanya, yang Anda lihat adalah itu duit. Ya, lah kan memang gitu dah. Orang pebisnis kan hijau. Pokoknya pebisnis yang luar biasa itu melihat Anda dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu duit semua. Unilever itu dapat duitnya itu dari melihat rambut Anda sampai ujung kuku Anda. Dia kaya yang luar biasa. Karena melihat Anda bukan yang cantik, bukan yang jelek, bukan yang pendek, bukan yang tinggi, enggak. Tapi begitu lihat orang, duit. Sehingga dia muncul kreativitas untuk menciptakan dari mulai sampo aja bisa sampo penghitam sampai ketombe, kurek kuping. Kurek kuping itu juga duit itu. Yaitu kalau dipegang oleh orang yang tahu bisnis. Maka dalam waktu 1 sampai 9 bulan, targetkan 3 bulan ke depan Anda sudah mulai mengantongi penghasilan Rp10.000.000 per bulan. Untuk apa? Untuk membiayai bisnis Anda. Untuk membangun dari mulai duplikasi 1 sampai 500 orang sampai 1000 orang, Anda perlu biaya.
Anda perlu follow up, Anda perlu mendatangi orang, Anda perlu menghabiskan waktu di depan laptop, Anda perlu menelpon, Anda butuh pulsa, keluarga Anda butuh makan. Nah, target Anda cari penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Kalau jual kristalik jadi berapa ya? 100 ya. Kalau per hari jadi berapa? Rata-rata 3 atau 4. Mungkin enggak 3 atau 4 per hari? Oh, mungkin sekali. 10 juta rupiah per bulan. Selama Anda belajar selama 2 bulan, Anda bisa. Kalian semua produk yang bagus banget untuk membuat kulit wajah kalian menjadi lebih cerah, yang mengatasi kulit kalian yang kusam, yaitu Exali Brightening Soap. Nah, sabun itu juga bagus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Dan yang paling penting, sabun itu nggak hanya bisa dipakai di kulit wajah aja, tapi juga bisa dipakai di bagian tubuh kalian. Nah, untuk pemakaian sendiri gampang banget. Basahi wajah dengan air, usapkan dan busakan Exali Brightening Soap pada wajah, bilas dengan air hingga bersih. Exali Brightening Soap ini kandungannya itu terdiri dari kefir, papaya extract, dan niacinamide yang sangat bagus untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Jadi produk Exali Brightening Soap ini udah ada BPOM-nya, jadi aman digunakan di bagian kulit wajah ataupun kulit badan kalian. Assalamualaikum. Orkadit kristal ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani microgreen sangat puas menggunakan pupuk organik Green Star. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman tarakon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Green Star. Green Star, pupuk organik sepuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian. Sejak pakai Free Top, tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai Free Top, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Nutrisi buah Free Top diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian.
BSA bagus bikin anakan padi makin banyak. Bos, biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian.